Hadiratul Mukarram wal Mukhtarom yang sama-sama kita hormati, pimpinan umum Rumah Dua Anak Yatim Bapak Haji Dwi Susanto yang sama-sama saya hormati dan kami cintai, para tamu Rumah Dua Anak Yatim, donatur tetap Rumah Dua Anak Yatim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, ayahanda, ibunda yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kunjungannya ke Rumah Dua Anak Yatim. Mudah-mudahan langkah-langkahnya Bapak sampai ke tempat ini menjadi langkah-langkah amal soleh yang akan ditukarkan dengan keriduan Allah. Amin. Misal nanti. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Rabbi zidni. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi. Wassalamu ala ayyam bil ma'na Allah wa rabbi muradi. Sadaqallahu alazim. Hadiratul Mukarram wal Mukhtarom yang sama-sama kita hormati, pimpinan umum Rumah Dua Anak Yatim Bapak Haji Dwi Susanto yang sama-sama saya hormati dan kami cintai, para tamu Rumah Dua Anak Yatim, donatur tetap Rumah Dua Anak Yatim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, ayahanda, ibunda yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kunjungannya ke Rumah Dua Anak Yatim. Mudah-mudahan langkah-langkahnya Bapak sampai ke tempat ini menjadi langkah-langkah amal soleh yang akan ditukarkan dengan keriduan Allah. Amin. Misal nanti. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Juga yang sama-sama kami sayangi, para anak-anak yatim yang hadir di sini, yang rela sampai ngaji sampai pulang jam 1, insya Allah Bapak ini anak-anak pulang jam 1, ada yang pulang jam 3, tapi variatif ya, sampai mengorbankan waktunya datang di tempat ini, mendoakan ibu dan bapak yang jauh-jauh dari rumahnya datang ke tempat ini. Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun pengorbanan ibu bapak sampai datang ke tempat ini menjadi langkah-langkah amal soleh, semoga menjadi asbab dan wasilah dikabul semua permohonannya, dijawab semua hajat dan doanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, live action langsung ke YouTube. Si Rumah Doa Anak Yatim. Mari kita ngobrol sama Mang Tatang. Dirubah. Mang Tatang, halo Mang Tatang. Siap. Ini total ada berapa Mang Tatang? Anak ada 330. Anak yatim malam ini ada 330. Yang 500 lebih. Mas, 500 lebih. Iya. Ya, ada makanan apa aja Mang Tatang? Satu ada goreng tempe. Ada goreng tempe. Bakwan. Terus tahu. Tahu, sosis, bakar jagung, sate ya, komplit ya. Dan di depan juga ada soto juga. Ada soto juga, berarti ya, banyak banget ya varian ya, makanannya ya untuk anak-anak yatim dan tamu-tamunya ya. Tetap ya, menyenangin anak-anak. Menyenangin anak-anak yatim ya. Juga, memuliakan ya. Siap, lanjut. Makasih Mang Tatang. Kita sama-sama bermuhasabah diri bersama anak-anak yatim di Rumah Doa Anak Yatim. Alhamdulillah nanti acara untuk doa ijab dan pengajiannya kita mulai kurang lebih pukul 21. Dilanjutkan nanti dengan doa dan ijab, dilanjutkan dengan salat tahajud.
Untuk para tamu rumah dua anak yatim yang sudah hadir, para dua anak yatim yang masih di luar, silakan kami tunggu untuk masuk ke dalam masjid, berkumpul bersama dengan anak-anak yatim. Kita membaca ayat suci Al-Quran, kita membaca salawat, kita membaca kalimat thayyibah, kita membaca asmaul husna kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap di tahun ini, tahun yang akan datang 2023 ini, kita lebih baik lagi. Allah senantiasa memberikan umur panjang yang barokah, Allah berikan sehat wal afiat, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang berlimpah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalli wa sallim wa barik alaihi. Setelah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Astaghfirullah. Rabbal alamin.
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul kiram yang saya hormati,
pimpinan umum Ramadan yang ketimba Pak Haji Dwi Susanto dan keluarga. Insyaallah Allah Ta'ala muliakan. Pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu beserta kakak tamu-tamu Ramadan yang ketim yang Alhamdulillah sudah nampak hadir di hadapannya anak-anak yatim beserta dihimbau gelar kecil tadi sebut nama yang insyaallah Allah Ta'ala muliakan, serta kebaikan-kebaikannya menjadi asbab dan wasilah Allah ampuni atas segala dosa-dosa dan kehinapan kita. Allah berkahkan usia kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan rumah tangga kita. Wabil khusus doa hajat dan munajatnya Bapak Ibu serta keluarganya, baik untuk kesuksesan dunia terlebih keselamatan akhiratnya nisa dan pasti Allah ijabah. Dan tak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan para Dewan Ustaz beserta anak-anak yatim dan juga orang tua anak yatim yang insyaAllah Allah Ta'ala muliakan, serta senantiasa dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabban. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana pada kesempatan di ini malam Allah masih memberikan takdir yang baik kepada kita bisa berkumpul bersama dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah perkumpulannya, pertemuannya, silaturahmi kita di malam ini di pergantian tahun 2022 ke 2023 ya insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, anugerah nikmat maupun anugerah musibah ataupun ujian, ya insyaallah Ta'ala pergantian dari 2022 ke 2023 ditukarkan dengan nikmat yang jauh lebih berkah, amin, yang jauh lebih bermanfaat, amin. Dan insyaallah Ta'ala semuanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita ngaji dulu. Insyaallah kita baca surat Al-Waqi'ah. Bapak dan Ibu juga tamu yang hadir, teruskan kalau memang ada bacaannya di konser dan di hotel ataupun yang memang sudah hotel, silakan fokuskan dengan hatinya Bapak Ibu masing-masing. Untuk yatim piatu duduk yang baik. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Rijalullah, assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, assalamualaikum ya Rijalul Salihin, assalamualaikum ya Jami'il Mu'minin wal Mu'minat والمسلمين والمسلمات. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سيادة طولك إلى إلى يوم القيامة. أسأل الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورقاق مطلوبي، أعطني محمدك ومعرفتك. إلهنا أنت مقصودنا
ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك ربنا تقبل مقصودنا خصوصا مقصود خصوصا مقصود مقصود فيه اللهم حصن مقاصدنا ومقاصد من ناثن إلينا ومطالبنا وبلغ مرادنا وبلغ مرادنا وبلغ مرادنا ومرادهم بالخير من أمور الدنيا والآخرة تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أنت قراءة القرآن العظيم لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما حضر آباؤهم فهم غافلون لقد أتى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, salawat beserta salamnya yang makruh dan bid'ah di mata akrim semoga tercurah tersampaikan kepada paduka alam habibana wa nabiyana nabi besar nabi muhammad nabi besar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, umumnya kita selaku umatnya di sini kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati insyaallah Allah taala muliakan owner rumah doa anak yatim ayahanda Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo beserta keluarga besarnya yang saya hormati insyaallah Allah taala muliakan bapak ibu yang alhamdulillah sudah nampak hadir di hadapan ananda yatama anak-anak yatim, hadir di rumah doa anak yatim semata-mata mengharapkan ridho pertolongan serta ampunan dari Allah subhanahu wa taala. Setiap bentuk pengorbanan bapak ibu baik itu waktu, tenaga, terlebih hartanya Allah jadikan amal soleh yang berlipat-lipat ganda menjadi sebab wasilah segala hajat-hajat keinginannya Allah ijabah. Kita tutup akhir tahun 2022 dengan penuh keberkahan. Kita awal dengan 2023 pun dengan insya Allah banyak-banyak keberkahan. Silakan duduknya dilipat dulu, tangannya dilipat jaya, tangannya dilipat saudara jaya. Solihat, tangannya dilipat. Kalau kecil gak kelihatan solihatnya. Mana solihatnya? Makanya kayak Ustaz Solihin ketika itu Solihin sob dilempat dulu tangannya. Saya minta kepada Bapak Ibu sebelum kita baca ijab patungan sedekah patungan di akhir tahun, saya minta untuk Bapak Ibu fokuskan saja kepada hajatnya masing-masing. Insya Allah kegembiraan anak-anak, keceriaan anak-anak yatim menjadi sebab wasilah segala hajat keinginan bapak ibu semua diijabah dan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya minta yang belakang suaranya lebih kencang lagi, saya bisa lihat adit di sini. Ayo dir. Bismillahirrahmanirrahim.
suaranya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugli wal khatimi lima sabah wa nasiril haqqa bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim. Pegang dadanya sambil pegang dengan tangan kanannya. Ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim. Iftah lana fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sob, dilipat dulu tangannya. Silahkan untuk bapak ibu yang sudah hadir di hadapan anak-anak yatim. Tukang sob, benar. Yang sudah hadir di hadapan ananda yatim anak-anak yatim, saya minta sama-sama kita bacakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak dan kita tutup dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan untuk bapak ibu di dalam hatinya masing-masing sebutkan nama beserta bin dan bintinya, lalu apa yang menjadi hajat keinginannya, yakinkan saja wasilah barokah amin dari anak-anak yatim malam hari ini, malam yang penuh berkah, malam yang penuh ijabah. Insyaallah pergantian tahun yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang sudah hadir di rumah doa anak yatim ini. Silakan untuk ananda yatim anak-anak yatim, saya minta keikhlasan dan keriduan suara kalian. Kita bacakan sholawat khususkan untuk para tamu rumah doa anak yatim. Niscaya berkah wasilah kita membacakan sholawat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rasulullah wa ni'mal wakil. Bima maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Seraya dengan mengharapkan ridho pertolongan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah barokah aminnya dari ananda ya tama anak-anak yatim. Malam hari ini, malam yang penuh berkah serta ijabah. Wasilah barokah amin dari anak-anak yatim. Wasilah barokah memuliakan anak-anak yatim di pergantian tahun di ujung 2022 ini. Wasilah barokah amin dari anak-anak yatim. Segala hajat-hajat, keinginan para tamu rumah doa anak yatim, khususnya yang sudah hadir di malam hari ini, hajatnya Allah ijabah. Hadir di hadapan ananda yatama anak-anak yatim malam hari ini di ujung tahun 2022 yang akan menyambut kedatangan 2023. Wasilah barokah amin dari anak-anak yatim. Wasilah barokah memuliakan anak-anak yatim. Hajat-hajatnya, keinginannya Allah ijabah. Hadir di hadapan kalian, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki yang halal berlimpah ruah dan yang barokah. Allah berikan rezeki yang halal berlimpah ruah dan yang barokah. Selamatkan dia sempurna selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Kami dari anak-anak yatim miskin yang keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kami dari kalian anak-anak yatim putra-putrinya soleh-soleha. Kami dari kalian anak-anak yatim, usahanya bapak ibu Allah lancarkan, Allah berkahkan, Allah sukseskan. Bisa menghasilkan penghasilan setiap bulannya ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah. Wasilah barokah amin dari anak-anak yatim segala bentuk hutang piutang khususnya bapak ibu. Wasilah barokah amin dari anak-anak yatim. Insya Allah yakin niscaya di awal tahun 2023 hutang-hutang bapak ibu yang sudah hadir Allah lunaskan. Amin. Hutang-hutangnya lunas. Amin. Hutang-hutangnya lunas. Amin. Hutang-hutangnya lunas. Amin. Semua permasalahannya Allah clear dan tuntaskan. Amin. Allah berikan jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa saya bisa. Bisa. Bisa kamu bisa. Bisa. Yakin kamu yakin. Suara laki-laki direndam, suara perempuan saya minta bisa saya bisa. Bisa. Bisa saya bisa. Bisa. Bisa kamu bisa. Bisa. Hanya apa? Bisa. Anak kecil yang yatim kurung, segala hajat keinginan para tamu rumah doa anak yatim Allah ijabah. Biasa Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa saya bisa. Bisa kamu bisa. Kau ada apa?
ya Allah ya Rabbal. Ibu kuarek. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu alamin. Insya Allah anak yatim kurung. Bojong nasare tak. Jelas lagi. Tapi kalian masih luar biasa. Yang laki-laki, saya minta diangkat dulu tangannya. Yang perempuan diangkat dulu tangannya. Yang perempuan semuanya boleh diangkat dulu tangannya. Setelah kita tadi buka dengan membacakan sholawat Fatih, saatnya kita tuh tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya ihda hajani wala tansanihi ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sadayana mabul. Ya Allah ya Rabbal. Jazakumullah khairan katsiran sana jaza untuk Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, khususnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dari kami beserta anak-anak yatim. Mohon dibukakan pintu maaf karena sesungguhnya kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yatim, saya minta duduknya Mas Irawi karena ini masih ada tugas satu, tugas baca ijab patungan. Dilipat dulu tangannya. Bacanya jam 2:30 sekarang ya. Udah lebih 8 menit ya. Boleh dilipat dulu tangannya. Suaranya keras. Suaranya nanti ngobrolnya ya. Pas bakar-bakar jagung, pas makan har jagung. Jago. Kalau misalkan pas ketawa langsung makan jagung. Berat jagung gak keren. Dikasih pulus sama Ustaz Amai. Nanti diombain yang makan jagung tercepat siapa? Pokoknya kan ini penintang lelaki 5, KW 5 nanti diombain ya, makan jagung yang paling cepat langsung ya serta juga komen jari apa? Komen jari nomor saya ya. Sob lipat dari tangannya Bapak Ibu sambil kita baca sedekah patungan. Sambil kita baca sedekah patungan, alangkah lebih sempurnanya sambil bengok Bapak Ibu, kemungkinan ada mungkin separoh yang ikut sedekah patungan atau mungkin yang tidak ikut. Silahkan apa disebutnya itu Ustaz, titip doa ikut juga Bapak Ibu sambil baca di dalam hatinya masing-masing. Insya Allah untuk yang baca Ustaz baca. Silakan Ustaz. Lebih cepat lebih baik. Cepat Berit sirah. Doakan Ustaz Amai sirah nasi ke raja. Amin. Cager. Serem soalnya. Punya kepala sakit dan punya kepala serem. Serem. Bukarin. Iya. Ubar nau deh. Nau ubar nau Ustaz Amai. Iya. Cepat. Sambil lipat dulu tangannya. Uga luar biasa suaranya. Birman luar biasa. Mangga Ratu luar biasa. Sambil lipat dulu tangannya. Azmi belum kedengaran suaranya. Bisa tertib? Ayo siap yuk. Lipat tangannya semuanya. Yang gak tahajud pak, bentar lagi pulang. Yang gak tahajud. Yuk. Lipat dulu tangannya. Mau cakap-cakap ibu-ibu nah. Satu. Dua. Yo Jaki, siap lagi Jaki. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah patungan memuliakan anak-anak yatim. Sedekah akhir tahun tanggal 31 bulan Desember 2022 dan sedekah awal tahun tanggal 1 bulan 1 2023. Ataupun nama-nama ikut sedekah patungan memuliakan anak-anak yatim sedekah akhir tahun tanggal 31 bulan Desember 2022
dan sejak awal tahun tanggal 1 bulan Januari 2023 yaitu Bapak Marsikal TNI Tuaja Prasetyo, Jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Bunda Dari Inom Putri Irjen Pohelmi Sandika, Jabatan Kapolda Gorontalo, Bunda Nuwir Mutari, Brigjen Pohon Siono, Jabatan Kapolda Kalimantan Timur, Istri Tertika Ibu Dari Kapol Zian Dari Ini, Bapak Rudi Luhur, Haja Miko Miko Sub, Sintari Wicarayana, Iyan Adi Agus Krisnawani, Fira Hayu Sarjono, Asep Saibudin, Ibar Hai Mekarista, Danis Henrayanto, Pak Risoni, Fahining Adimi, Almarhum Haji Muhammad Sonik, Ade Sutian Kurniasi, Yeni Rami Saprawani, Epa Betty Saha, Siahan, Puspita Yadi Susanto, Heni Rafika Ningro, Natasya Syahda Kalistar, Ustaz Randy Tanjung, Yadi Lestari Sunarsi Subani, Warni Sari Heru Ayat Widianto, Uun Sri Untari, Dr. Setiawati Sumani Sintia Sari Santoso, Ariyani Eli Haryani, Triana Diani Tahandayani, Beni Supriyana, Kapit Widian Moko, Lina Setiana, Neti Hayani Muhammo Herman, Cecep Zainuddin Juliana Widya Sunti, Run Ruana, Julia Isan, Edi Purnomo, Sidata Yukus Mohondani, Rohimah Kujianti, Maluti, Inan Murjana, Dwi Nawati, Erna Wiana, Nur Ikhtiaroni, Eyang Haja Rosa, Anita Suryani, Abdul Kongo, Rini Irawati, Haryana Mastono, Usmiani, Bambang Montejo, Riki Leonardi, Pitri Lestari, Erni Retawati, Tri Haryani Susilawati, Pipit Muntari, Muhammad Bukhari Herawati, Rino Mandariza, Almarhum Tohir, Bebik Sujiati, Mulyani Halim, Budi Antini, Sanino, Suswati, Supriyono, Mahmuda Mohsan, Gatot S. Sutario, Ginanjar Gatot S., Nurul Adjiza, Nawang Retawati, S.T., Zalbikar Jamal, Muhammad Selamat Riyadi, Yuliati, Arti Ringgias, Desi Sulistiawati, Nur Laila Mukhayamal, Arif Bohman Stuki, Supiani Ulas, Nur Rohma, Banti Sahroni, Agus Suprato Suyito Sri Winasi, Siti Musia Henry Karim, Yuliana Bangre, Dewi Sujiati Almarhum Haji Nasri Gusmirli, Helda Zakir Muna, Sinta Desi Sawati, Bapak Supriya Kaos Amira, Omo Sunandar Ira Hari Setiawati, Tony Eko Haryanto, Abdul Khalik Sutarno, Rahmi Ramlijan, Veronisa Shapira Aditya Pratama Muhammad Zayuli, Lita Sulandari Haryati Ratna Wulandari Nur Arif Fasilis Tiawati Mareta Nandini Herbiati Muhammad Bukhobar Alpraini Nur Fadila Fitriani Kuyung Hidayat Malina Nyahari Siti Nur Ambar Wadi Sulistiono Ibrahim Angling Suryana Tanaisi Thomas Cahyu Eva Herni Julianti Nenek Kurniati Esi Putri C Roli Anita Dora Katra Nio Darshe Muhammad Umar Santoso Duri Isi Sandi Abasen Ujang Helmi Siti Koma Ratna Sri Ratu Dario Ratna Sri Rati Dario Hari Susanto Ilda Supiani Muhammad Haikal Nenek Cumayati Nyi R. Kartika Sari Surya Atmaja Dian Adrianto Sri Indrawati Desiana Bila Karbila Saleh Sutrisno Subarjo Ari Listianto Farida Kastetu Roti Rokis Peridais Mohati Sri Indrawati Nur Eliawati Siti Surya Mustafa Teddy Judani Alpiana Mareta Almarumah Ulim Suhati Trianti Doni Sanjaya Eri Yulianis Kartika Zulia Eti Nur Hayati Lukman Budi Prasetyo Dika Listiani Hari Jamal Maid Sukeng Warjianto Yuni Arsi Dewi Santiar Nur Mala Dewi hajat-hajatnya, keinginannya para tamu rumah doa anak yatim yang sudah ikut sedekah patungan khususnya yang sudah disebutkan nama-namanya di atas ataupun para jamaah yang belum bisa ikut untuk memuliakan anak-anak yatim yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, terlebih hartanya wasilah para kami dari anak-anak yatim hajat-hajatnya, keinginannya awa ijabah awa ijabah awa ijabah punya hutang secepatnya Allah lunaskan. Amin. Yang punya masalah Allah tinda tuntaskan. Amin. Yang sedang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang belum dapat jodoh segera pertemukan dengan jodohnya, nikah naik ke pelaminan. Amin. Yang belum memiliki keturunan Allah berikan yang soleh soleha. Amin. Yang belum memiliki pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang maslahat dunia akhirat. Hajat-hajat keinginan para tamu rumah doa anak yatim khususnya yang sudah disebutkan satu persatu namanya ataupun para tamu jamaah yang sudah hadir di hadapan kalian semuanya niscaya yang sudah disebutkan ataupun yang masih tersirat dalam hati kecilnya wahu'alimu bidhati sulur Allah yang lebih maha mengetahui hajat-hajatnya keinginannya Allah ijabah Allah ijabah Ya Allah, ya Rabbal.
suaranya bisa sayang bisa. Bisa sayang bisa. Bisa terkabul bisa. Doanya apa? Allahumma salli dedikasinya, waktunya sampai datang ke tempat ini. Saya hanya berharap okay, siap. Para matara memutuskan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan untuk anak-anak yatim. Saya minta khususnya yatim kurung dulu ya, yang kecil-kecil karena mau langsung pulang jadi harus minum-minum dulu ke sana langsung. Nanti ada di situ mau bares, ada pasanim di sana. Di sana ada nanti susul sama anak-anak yang lainnya. Terima kasih. Insya Allah menyambut tahun 2023 kita akan bakar petasan, bakar jago, bakar sosis, juga bakar rumah, mercon, pasoka. Ya. Untuk anak-anak yang hampirnya mau diambil silakan langsung ke sini. Disuka.
Kalau malamnya besok Ustaz. Rapi dulu, harus rapi dulu. Nanti saya ambil, tapi rapi dulu. Saya ambil nanti rapi dulu. Nanti jam 12 atau jam 1 kita mulai tahajud. Silakan ibu bapak yang mau istirahat, yang nggak mau keganggu di atas lantai 3, yang nggak mau keganggu, mau istirahat dulu sebentar, silakan langsung ke lantai 3. Ustaz, HP-nya nanti yang rapi aja dikasihnya, yang duduknya rapi. Yang duduknya paling rapi ya Ustaz. Iya. Harus duduk ya Ustaz. Harus untuk duduk. HP harus duduk. Saya nanti ambil HP-nya, silakan duduk dulu. Yang mau aja, yang gak mau nanti yang mau. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada ibu dan bapak untuk waktunya, kesempatannya sampai datang ke tempat ini jauh-jauh dari rumahnya menuju rumah dua anak yatim. Saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang diberikan kepada anak-anak yatim baik kecil maupun besar, niscaya menjadi asbab dan wasil yang dikabul semua permohonannya, dijawab semua hajat dan doanya, pulang ke rumah dapat kabar baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya nanti jam 1 kita mulai tahajud. Ada sekitar 99 anak atau 100 ya, 100 lebih. Kita akan hijab lagi nanti di sini setelah anak-anak ya yang pulang dipulangkan. Nah, itu.